Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari yang cerah ini kita masih dapat berkumpul bersama-sama guna silaturahmi untuk di wilayah agam ini. Selanjutnya salawat dan salam tak lupa kita sesungkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali kami ucapkan selamat datang kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara temu tani PT Bayer Indonesia. Nah, sebelumnya kepada bapak dan ibu yang sudah dibagikan masker, mohon dipakai maskernya dikarenakan kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Mohon partisipasinya kepada bapak-bapak dan ibu semuanya. Nah, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Bapak Denny Saputra untuk perwakilan dari PT Bayer Indonesia. Kepada Bapak Denny, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan Pak, nama saya Denny Saputra sebagai perwakilan dari PT Bayer Indonesia yang bertugas untuk wilayah Kabupaten Agam, Pasaman, Pasaman Barat, dan 50 kota. Saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah memenuhi undangan dari PT Bayer untuk menghadiri sosialisasi mengenai aplikasi produk-produk Bayer di tanaman sayur, yaitu tanaman tomat dan bawang. Semoga di acara ini bapak-bapak bisa menyerap ilmu, karena banyak sekali hal-hal yang mungkin bisa kita bagikan mengenai bagaimana pengelolaan atau pemakaian pestisida di tanaman tomat dan tanaman bawang. Mungkin di sini bapak-bapak udah pada kenal produk-produk dari PT Bayer, Pak? Sebagian. Oke. Okay. Semoga di acara hari ini bapak-bapak juga yang mungkin banyak pertanyaan nanti bisa langsung bertanya ke para petugasnya di sana ketika di lapang, karena kita nanti akan dibagi per kelompok untuk mengunjungi stand-stand di setiap tanaman. Jadi ada ruang diskusi untuk bapak-bapak di sana. Itu aja mungkin sambutan dari saya. Selebihnya mungkin saya serahkan kepada Mas Tony. Alhamdulillah, wabarakatuh. Kita pengamatan puji-pujian kita tumpangan kepada penyelenggara terdahulu. Mungkin sekecil pesan bapak ketemu minta maaf karena cuma pakai bahasa Minang. Gak apa ya Pak ya? Jadi pertama sekali permintaan maaf dari Pak Wali karena pada hari ini ada kegiatan dan harus beliau ikuti di Padang. Untuk itu beliau menyampaikan permintaan maaf kepada kita sadono. Dan kedua, kami ucapkan selamat datang di Jorong Dalam Koto, khususnya di para Sekanda Resbian dalam acara bimbingan teknis ya Pak, mengenai produk Bayer. Kamu harapan jawab Pak Kayo, kami yo selaku PPS di Kecamatan Kemang Magi mengharapkan acara aku berguna untuk kita petani. Kepada bapak-bapak dari Bayer, kami mintaan yo ilmu nan panuh di curahat ke kami sebagai petani di Kecamatan Kemang Magi. Seterusnya, hati yang motor rumah kami minta maaf kalau ada kekurangan-kekurangan dalam penyambutan kami atau ladenan kami. Sebelumnya kami ucapkan ribuan maaf. Mungkin sekian dari kami Pak. Selamat mengikuti acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat waktu, acara selanjutnya kita akan diskusi di lahan ya Pak. Yang pertama itu adalah lahan tomat. Nah, selanjutnya nanti dibawa oleh panitia ke lahan bawang. Nah, di sana nanti Bapak dan Ibu bisa menanyakan langsung diskusi
dengan panitia yang membawa atau yang membimbing ke sana. Ada trivia, Pak. Trivia ini untuk melindungi tanaman dari serangan busuk batang atau busuk buah. Nah, busuk batang atau busuk buah. Busuk bisa, maksudnya berapa, Mas? 1 tank. Ini untuk 10 tangki, Pak. 12 tangki. 12 tangki ini. 2 sendok. 2 sendok. Aduh, 2 sendok, Pak. Ya. Bisa kalau misalkan cuacanya nggak terlalu, hujannya nggak terlalu deras atau apa, bisa dicampur antrakolnya 2 sendok, ininya 1 sendok, bisa. Ini sistemik dan kontak, Pak, cara kerjanya double. Jadi kalau jika dicampur dengan antrakol, dia akan lebih kuat. Tapi biar tidak boros, bapak-bapak pemakaiannya lihat situasi. Kalau hujannya tinggi atau terjadi hujan malam, nah bisa dimasukin ini. Tapi kalau musim kemarau, saya rasa untuk antrakol aja cukup untuk main. Kalau terjadi serangan, misalkan busuk, namanya trivia, Pak. Trivia. Ini di mana-mana apa ada? Ya? Ada di semua produk bayar ini di toko-toko udah ada. Selanjutnya. Kalau buahnya busuk, batang. Busuk, ini busuk buah. Selanjutnya, nah ya kayak gitu, Pak. Kayak gitu. Nah selanjutnya kita punya produk baru yang namanya Ambition, Bu. Ini untuk pencegahan stres pada tanaman. Baik ketika perubahan musim dari hujan ke panas atau panas ke hujan. Ini juga membantu pembesaran buah. Di samping itu juga membantu agar bunga pada tanaman tomat itu nggak mandul. Karena kan mungkin Bapak sering mengamati di tanaman tomat bunganya banyak, tapi ternyata buahnya cuma 3, 2, 4. Nah itu karena adanya stres lingkungan. Nah, adanya perubahan musim. Ini sama pemakaiannya 4 kali. Mirip sama Movento, bisa dibarengkan juga. 15, 30, 45, 60. Cukup 4 kali satu musim. Namanya Ambition, Bu ya. Nah, selanjutnya kita punya folikur, Pak. Folikur ini untuk pencegahan bercak. Bercak kuning mungkin dilihat di tanaman ada bercak kuning. Nah, ini bisa dikendalikan dari dengan folikur WP. Ini juga bisa dicampur dengan antrakol. Ini sistemik, Pak, ya kerjanya. Tapi ini khusus untuk tanaman ketika umurnya lebih dari 35 hari atau udah bunga. Sampai